Allah Nabi Aizin dengan tangan Allah bertangan. Itu dibantah oleh sifat 20. Mesti ditakwil. Semuanya binasa, yang kekal hanya wajahnya. Gimana memahami ayat itu kalau tak ditakwil? Semuanya binasa, yang tinggal wajahnya. Jadi Tuhan itu macam angry bitch. Ayasudduna an sabilillahi walabhunaha iwajan ulaika fi dhalalin ba'id. Dituduhkan kepada Ahlu Sunnah, dituduhkan kepada kaum Wahabi bahwa mereka mengisbatkan, menetapkan sifat tangan bagi Allah, berarti mereka telah menetapkan dan menyamakan antara Allah dengan makhluknya. A'udzubillah minat talali wal hawa. Ini tuduhan yang dusta. Karena Ahlu Sunnah akidahnya jelas, menetapkan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menetapkan pula sifatul wajah, semuanya ditetapkan oleh Ahlu Sunnah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang telah menetapkan. Lantas kenapa kita dijadikan sebagai kambing hitam dari apa yang mereka miliki dari akidah-akidah bid'iyah wal'iyadzubillah. Yang tinggal wajahnya. Jadi Tuhan itu macam angry bird. Lantas kalau ada hanya yang ada hanya wajah Allah, berarti tak ubahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tokoh kartun yang namanya Angry Bird, kata dia. Na'udzubillah minad dalal wal hawa. Ish min hadza? Kelancangan apa ini? La ilaha illallah. Enggak boleh ditanya dan enggak boleh dibagaimanakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita? Kok berani menyimpulkan Allah nanti seperti ini? Apalagi menyamakan wa'iyadzubillah Allah dengan tokoh kartun. La haula wa la quwata illa billah. Kesesatan demi kesesatan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Seperti yang kita telah sebutkan tadi, kalau sudah masuk pada satu syubhat, la nihayata laha. Sudah enggak ada akhirnya syubhat itu. Dia keluar dari syubhat yang pertama, akan masuk kepada syubhat yang kedua. Dia keluar dari syubhat yang kedua, akan masuk kepada syubhat yang ketiga. Terus demikian. Maka na'udzubillah minasyubhat. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kerancuan-kerancuan berfikiran. Kerancuan-kerancuan berfikir seperti ini. Karena itu kaum muslimin hendaknya tidak tertipu dengan propaganda. Propaganda orang-orang sufi dan syiah yang ingin menjauhkan umat dari kebenaran, yang ingin membuat pembatas antara umat dengan kebenaran. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu tuduhan yang pertama. Kemudian tuduhan lain yang diarahkan secara khusus kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dakwahnya kepada Wahhabi Salafi adalah bahwa mereka orang-orang yang berkeyakinan mujassim. Apa itu mujassim? Mujassim adalah keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki fisik. Di berbagai tempat sering kita dengar orang-orang sufi, Maturidi, Ash'ari, mereka mengatakan bahwa Salafi Wahabi adalah mujassim. Mereka orang-orang yang hanya mengambil zahir ayat. Mereka tidak mau mentakwilnya. Padahal barang siapa yang hanya mengambil zahir ayat saja, maka akan sesat. Ini kata-kata mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, penting untuk kita ketahui. Kenapa musuh-musuh dakwah tauhid dan sunnah dari kalangan orang-orang sufi maupun syiah, mereka menuduh Salafi Wahabi sebagai mujassim? Maka sebagai jawabannya adalah karena Salafi Wahabi mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sifat Allah. Min ghairi tahrifin wala ta'atilin wala takyifin wala tamthil. Tanpa merubah, memalingkan maknanya, tanpa menolaknya, tanpa membuat visualisasi takyif, menanyakan bentuk, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran, itulah yang ditetapkan oleh Salafi Wahabi.
apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang ditetapkan oleh Salafi Wahabi. Karena ini kemudian Salafi Wahabi dituduh sebagai mujassim, meyakini kalau Allah itu memiliki fisik. Salafi Wahabi meyakini bahwa Allah istawa alal arsh. Salafi Wahabi meyakini bahwa Allah punya sifat wajah, punya sifat tangan. Kata mereka, ini menunjukkan bahwa Salafi Wahabi menetapkan fisik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Azza wa Jalla dengan jelas mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan lihat apa pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala seputar asmaullah wa sifatihi, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kata beliau rahimahullah, wa minal iman al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til. Termasuk bagian dari keimanan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, adalah beriman kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sebagai sifat untuk dirinya dalam kitabnya dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'dil, tanpa merubah maknanya dan tanpa melakukan penolakan terhadapnya. Kalau seandainya karena gara-gara ini Salafi Wahabi dituduh mujassim, maka mereka harus berani mengatakan kalau Imam Ahmad rahimahullahu taala mujassim, kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mujassim. Karena Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan bahwa kita menetapkan sifat bagi Allah sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan sebagai sifat untuk dirinya di dalam Al-Qur'an dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima jaa'a 'anillah, dan kepada apa yang telah datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah, amantu bi rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah, wa bima jaa'a 'an rasulillah, dan beriman kepada segala apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala muradi Rasulillah, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa merubah makna, tanpa melakukan penolakan, akan tetapi beriman bi zahiril ayah, beriman kepada zahir ayah, bi zahiril hadis, beriman kepada zahir hadis yang memuat sifat-sifat Allah azza wajalla. Jadi tidak ada dosa bagi Salafi Wahabi untuk kemudian mereka dituduh sebagai mujassim kecuali karena gara-gara ini. Karena Salafi Wahabi menetapkan sifat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para a'immah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan para imam-imam yang lainnya, mereka menetapkan sifat sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an. La yatazawajul Qur'an wal hadis, tidak melampaui keterangan dari Al-Qur'an dan al-hadis. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, madhabuna fi usuliddin madhabu ahli sunnah wal jamaah, wa tariqatuna tariqatus salaf allati hiya tariqul aslam wa a'lam wa ahkam. Madhab kami fi usuliddin, dalam pokok-pokok agama, adalah madhab ahlus sunnah wal jamaah. Dan metode kami adalah metode yang telah digunakan dan telah dilalui oleh para salaf. Sesuai dengan jalan mereka, karena jalan para salaf lebih selamat, lebih ilmiah, yaitu anna nuqirru ayatas sifat wa ahaditsaha, kami menetapkan ayat-ayat yang memuat tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal, dan juga menetapkan hadis-hadis yang memuat tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal, wa nakillu ma'naha ma'a i'tiqadi haqa'iqiha ila Allah Ta'ala, kita menyerahkan maknanya kepada Allah dengan meyakini hakikatnya, dengan meyakini hakikatnya. Nah, kemudian beliau Asy-Syaikh rahimahullah juga mengatakan, madhhabus salaf rahmatullah alaihim itsbatus sifat wa ijra'uha ala zahiriha. Madhhab salaf rahimahullah adalah itsbatus sifat, menetapkan sifat, wa ijra'uha ala zahiriha, dan memberlakukannya sesuai zahirnya, tidak ditakwil, tidak ditahrif, wa nafyul kaifiyah anha, dan menolak adanya visualisasi tentangnya, menolak pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana bentuknya. Li'anna al-kalama fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Karena sesungguhnya pembicaraan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal adalah merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Artinya apabila zat Allah Azza wa Jal tidak serupa, tidak sama dengan makhluk, maka demikian juga sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak Allah Azza wa Jal istiwa alal arsh. Karena Allah sendiri yang telah memberitakannya. Di dalam Al-Quran, di 7 tempat dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengatakan, Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Ar-Rahman, Allah istiwa di atas arsh. Apa yang mencegah kita untuk menolak hal ini? Kalau kita meyakini bahwa zat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka kita pun harus meyakini bahwa sifat-sifat Allah termasuk istawa itu tidak sama dengan makhluknya. Allah menetapkan bahwa dirinya mempunyai sifat yad, sifat wajah. Ini bukanlah sesuatu yang menyulitkan bagi kita. Salafi Wahabi mengimaninya. Karena hal itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran, ada dalam hadis juga ada. Jika zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya, maka sifat wajah, sifat tangan bagi Allah juga tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dia maha mendengar, maha melihat. Kalau seandainya kata istawa ini diartikan berkuasa, maka jangan sampai menyalahkan kalau ada orang yang mengatakan Ar-Rahman istawa alal ardi. Allah beristiwa di atas bumi. Sementara Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan dirinya istawa di atas bumi. Allah mengatakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Hanya di atas arsy istawa. Karena itu istawa di sini maknanya bukanlah menguasai.
yartafi ala wartafa'a, meninggi. Kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Ini satu kaidah yang penting yang harus kita pahami. Pembicaraan tentang sifat itu merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau kita semua sudah sepakat zat Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, maka seluruh sifat-sifat Allah juga tidak sama dengan makhluknya. Dari mana kalian wahai sufi maturidi asyari mengatakan bahwa salafi wahabi mujassim menetapkan adanya fisik bagi Allah Azza wa Jal? Qul hatu burhanakum, tunjukkan mana buktinya, mana dalilnya. Para imam, para salaf, para ulama dari sejak dulu mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Seperti yang telah kita ketahui, Imam Malik rahimahullah mengatakan al-istiwa maklum. Istiwa itu sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui. Wal kaif anhu majhul, adapun tentang bagaimana bentuknya, gambarannya, visualisasinya seperti apa, itu majhul. Itu tidak diketahui. Karena memang tidak dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal. Allah hanya menyatakan bahwa dirinya istawa alal arsh. Selesai. Maka wal imanu bihi wajibun, kata Imam Malik, beriman dengannya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, mempertanyakan tentang bagaimana istawanya Allah adalah bid'ah. Subhanallah, betapa lancang mereka menghina Allah Azza wa Jal. Mereka mengatakan kalau seandainya Allah Azza wa Jal istiwa di atas arsy, berarti sekarang ini Allah sedang duduk di sana menggoyangkan kedua kakinya. Ini kelancangan mereka. Mereka lupa dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan, laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Bahkan mereka mengkafirkan, lebih berani lagi mengkafirkan orang-orang yang mengatakan atau meyakini Allah istawa di atas arsy. Kalau seandainya mereka mengkafirkan hal itu, maka sekian para ulama mereka kafirkan. Imam Malik mereka kafirkan. Para a'immah yang lainnya mereka kafirkan. Yang meyakini bahwa Allah istawa di atas arsy. Termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa isbatud dzat isbatu wujud la isbatul kaifiyah. Menetapkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya menetapkan wujud Allah. Allah ada. La isbat kaifiyah, bukan menetapkan visualisasi bagi Allah, gambaran bagi Allah, fisik bagi Allah, bukan. Ini yang tidak difahami haula maturidiyun asy'ariyun sufiyun. Sekali lagi, itsbatuz zat, menetapkan zat Allah Azza wa Jal adalah itsbat wujud, menetapkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. La itsbatul kaifiyah, bukan menetapkan bagaimana bentuk Allah Azza wa Jal. Bukan menyatakan bahwa Allah punya fisik. Wa ala hadza madha as-salaf kulluhum. Atas dasar inilah semua salaf meyakini.
Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kitab An-Nafkhah, Syekh Nasiruddin Al-Hijazi, beliau mengatakan, Al-Wahhabiyah lam yuthbitu dhalika, wa innama athbatahu Allah Ta'ala li nafsihi. Wahabi, mereka tidaklah menetapkan jism atau fisik bagi Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi mereka menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dirinya. Tidak menolaknya. Tidak merubah maknanya. Ghayatul amri annal wahabiyyah ka ghairihi minas salaf. Pada dasarnya Wahabi sama seperti para salaf. Yu'minuna bidzalika, mereka beriman kepada seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa yakiluna ilmahu ila Allah Ta'ala, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala min ghairi tasybihin, tanpa membuat penyerupaan sifat Allah dengan makhluknya. Wala tamthil, dan tanpa memisalkan sifat Allah dengan makhluknya. Wala ta'til, dan tanpa menolak sifat Allah satupun. Qala wala qad kanat al-mu'tazilatu tarmi ahla sunnah bi annahu mujassimah. Lihat. Dari mana asalnya tuduhan bahwa Wahabi Salafi itu mujassim? Ternyata awal mulanya muncul tuduhan ini dari kalangan orang-orang Mu'tazilah. Qala walaqad kanatil Mu'tazilah tutarmi ahla sunnah bi annahu mujassimah. Sungguh dulu orang-orang Mu'tazilah, demikian juga orang-orang Rafidah Syiah, mereka menuduh ahlus sunnah dengan tuduhan mujassimah. Ahlus sunnah itu mujassim. Sekarang orang-orang sufi, Asy'ari, Maturidi, yang mengatakan Wahabi Salafi mujassim, tashabahat qulubuhum, ada kemiripan, ada kesepakatan hati-hati mereka. Wadhalika masturun fi kutubihim. Hal itu, kata Syekh, jelas ditetapkan dalam kitab-kitab mereka. Artinya Mu'tazilah awal kali yang melontarkan tuduhan bahwa Ahlus Sunnah mujassim, menetapkan fisik bagi Allah, yang sekarang ternyata diikuti oleh orang-orang yang benci kepada dakwah tauhid dan sunnah, orang-orang yang selalu mengatakan Wahabi, waspada dari Wahabi Salafi, kami menolak kehadiran Wahabi Salafi, kami menutup masjid untuk Wahabi Salafi. Hati-hati ikhwan fillah rahimakumullah. Hati-hati kaum muslimin. Ini adalah bagian dari propaganda orang-orang kafir untuk menjauhkan umat dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan penting untuk kita ketahui bahwa orang-orang Syiah, Sufi adalah orang-orang yang paling mudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan orang-orang kafir, LSM-LSM barat. Kaum muslimin harus lebih cerdas. Kaum muslimin harus memiliki modal ilmu agama yang kuat, sehingga tidak mudah tertipu, tidak mudah dibodohi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an.